Kolam Ikan Kakek, karya Ami Ramdhania. Baca. Penerbitnya oleh The Asia Foundation, Let's Read. Ilustrator oleh Mel Darmawan. Halo. Hari libur begini, enaknya makan ikan bakar. Di mana kakek? Air kolamnya malah meluap. Meluap itu apa? Keluar. Kok air kolamnya meluap keluar? Beberapa ikan masih tertahan di sungai. Eneng harus menangkapnya. Kang Ujang, tolong ambilkan jaring, seru Eneng. Ambil sendiri aja, atau tunggu kakek, jawab Ujang. Aku mau cari sarungku, kemarin kujemur di sini. Neng langsung turun saja ke sungai. Mungkin dia bisa menangkap ikan dengan tangan. Kayak di hiking bocah ya. Itu ikannya. Duh, dengan lincah ikan itu menghindari tangan Neng. Licin ya. Hup, satu ikan berhasil ditangkap. Namun badan ikan itu licin dan cepat ikan itu lolos. Eneng tidak mau ikan-ikan itu nanti terbawa air sungai. Kang Ujang, bantu aku, seru Eneng. Katanya cari sarung, kok malah makan kersen? Kersen itu apa? Buah tuh di atas. Ujang hanya tertawa. Nah, sepertinya Eneng ada ide. Aha, Eneng ada ide. Shoot, shoot. Dia berhasil menangkap 3 ikan sekaligus. Yeay. Ikan meronta-ronta. Meronta itu apa? Tuh, lompat-lompat dia. Satu ikan malah meloncat tinggi sekali. Aduh, ikan-ikan itu terlepas lagi. Lihat, Kang Ujang enak banget di atas ya. Hei, apa itu? Sehelai kain melambai-lambai di dalam sungai. Aduh, penasaran. Sepertinya kain itu tersangkut sesuatu. Aduh, Eneng tidak bisa menariknya. Hahaha, kamu mau tangkap ikan apa main air? Kata Ujang. Ah, Eneng hanya meringis. Meringis itu apa? Dia nampak kesakitan. Kang Ujang, kita kan pernah bantu kakek memanen ikan ya? Tiba-tiba Eneng teringat. Kakeknya mana? Belum datang. Saluran air masuk kolam ditutup dan saluran keluarnya dibuka. Jadi air di kolam tinggal sedikit sekali. Nah, sekarang sebaliknya, air kolam meluap, berarti saluran air keluar yang tersumbat, kata Neng. Mungkin kain itu yang menyumbatnya. Coba aku yang menariknya, kata Ujang. Tidak bisa juga. Wah, mereka menariknya berdua. Mungkin mereka harus bersama-sama menarik kain itu. Mereka malah sama-sama basah. Apa yang menahan kain itu ya? Jemari Eneng memeriksa ke bawah air. Dia masuk ke dalam air. Iya, kain itu tersangkut di kawat saluran kolam, lihat. Kain tersebut berhasil dilepaskan. Dengan segera air menyembur deras dari kolam. Air di kolam pun mulai surut. Kakek, Eneng segera melaporkan kejadian tadi. Gara-gara kain ini, ucap Eneng sambil membentangkan kain yang tadi. Kakeknya kenapa nih? Puyeng. Itu sarungku, kata Ujang.
Astaga, Neng menatap Ujang dengan jengkel. Jengkel itu apa? Agak kesel. Sudah, kakek menengahi. Sekarang kita tangkap ikan saja. Senangnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Neng. Ikan bakar buatan kakek selalu istimewa. Enak. Harum. Selesai Neng dengan ikan-ikannya. Oh, cantiknya. Cantiknya. Baru jangan, aja 5 menit. Teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Sudah dulu ya. Dadah. Iya, dadah.